Pagi. Pagi Kak Sally. Kenapa sih? Model rambutnya gaya apaan tuh? Sudah, jangan banyak komentar Kak Sally. Kita itu memang tiap hari itu harus berpenampilan yang bagus untuk melayani customer dong. Orderan. Ambil Kak Sally, ambil. Orang saya tidak berebut-berebut begitu, sudah tidak zaman. Biasanya lu paling semangat ngambil orderan. Terus lu dandan rambut kayak gitu-gitu. Buat apaan kalau bukan buat kerja? Maaf Kak Sally, hari ini tuh saya ada tugas yang lebih penting. Tugas negara demi masa depan. Begitu ya, ada Marce ya, lucu ya. Oh iya, nah sekarang kan udah ada Mas Seno nih. Biar colokan itu Mas Seno aja yang kerjain. Mas Beta kerjain yang lain aja. Ah tapi jangan begitu Ari Marsha, karena driver Okejek tuh selalu sibuk. Orderan tuh bisa datang setiap saat. Enggak, gue lagi gak ada orderan kok. Aman. Ya, tapi jangan begitu, nanti Mas Seno kena strum, biar saya saja. Enggak, aman, gue bisa. Tapi kan pekerjaan saya yang belum selesai. Ya tapi kan gue juga bisa, Bel. Udah. Ih, ngapain sih pakai berantem? Udah biarin aja Mas Seno yang ngerjain. Udah Mas Beta kerjain yang lain aja. Tuh kan. Sana. Saya tidak menyangka ternyata Kak Seno ini seorang pengkhianat. Astaga Beta, beneran sumpah gue tuh gak sengaja datang ke sini. Ya, tadi ketemu ibu dari pasar. Terus dia nanya, Mas Seno bisa gak betulin colokan listrik? Gue bilang bisa, orang dijanjiin bonus. Siapa hari gini yang gak mau bonus Beta? Terus juga dikasih makan siang gratis. Ya gue mau lah. Kok benar begitu ceritanya? Ya ampun beneran Beta, gue gak bohong, sumpah. Kak Seno tidak ada maksud untuk menikung saya kan? Ya lu pikir gue Valentino Rossi apa jago nikung? Mas Beta? Iya, De Marsha. Mas Beta lagi ngapain? Itu kok, harga. Itu penyedotnya gak nyala sih? Oh iya, lupa. Assalamualaikum. Permisi. Marsha. Marsha. Ngapain lagi di sini? Marsha. Buka. Nanti. Apa? Buka. Ini? Iya. Hei Marsha. Ngapain sih kamu di sini? Aku mau ngajakin kamu reuni klub bahasa Inggris. Malam ini acaranya. Udah tahu, tapi aku gak mau pergi sama kamu. Aku maunya pergi sama Mas Seno. Iya kan Mas Seno? Emangnya dia siapa sih? Ih kepo banget sih. Dia itu sepupu aku. Udah, jangan banyak tanya. Iya kan Mas Seno? Iya, sepupu. Terus yang satu lagi ini siapa? Oh, masnya. Masnya ini dari Oke Clean, tukang bersih-bersih. Jangan banyak tanya, aku mau pergi dulu nongkrong sama Mas Seno, abis itu aku ke tempat reunian. Yuk Mas Seno, yuk! Tunggu. Masya, udah kamu naik mobil aku aja, dingin. Lagian kamu ngapain sih naik motor kayak gitu, panas. Iya udah sih, itu kan urusan aku. Kamu ngapain ngikutin aku? Udah sana pergi! Ya udah deh, tapi bener ya, ketemu di tempat reuni ya. Iya. Mas, jangan lupa dianterin ke tempat reuni. Iya. Jangan lupa, Mas. Mas Seno, kita nongkrong dulu yuk di kafe. Ntar aku bayarin sama aku kasih tips. Gimana? Tips? Apa? Sekarang? Yaudah ya, aku order dulu. Iya, boleh. Dapat. Udah masuk. Oke. Yuk. Sorry banget, Bet. Udah yuk, Mas Seno yuk. Nggak ada maksud. Ayo, dadah. Sorry ya. Sorry, Bet. Untung Mas Beta masih di sini. Mas Beta, tolong sebentar ya. Itu tuh klosetnya mampet. Tolong betulin ya. Beginilah jatuh cinta. Deritanya tiada akhir. Jadi, Tony itu teman aku dari kecil, Mas. Kita tuh sama-sama homeschooling. Tapi
Tony itu anaknya bandel banget, suka isengin aku. Makanya aku suka sebel sama dia. Biasanya tuh ya mbak, kalau orang suka iseng itu pengen banget cari perhatian. Siapa tahu aja dia udah suka sama mbak dari kecil. Tahu ah mas, saya mah udah sebel duluan sama dia. Mbak, bentar ya, saya angkat telepon dulu. Oh iya mas. Halo? Bet? Hah? Lu kenapa? Ya ampun, enggak Bet. Gua gak sengaja. Beneran ini dipaksa. Dipaksa Bet. Ya udah dong, jangan marah-marah dong. Gini deh. Kalau lu gak percaya, lu datang ke sini ya. Gua gak mungkin nikung lu Bet. Kan kita kan friend zaman now. Iyalah, yaudah gue tunggu. Baperan. Mas Seno, cobain deh. Ini enak banget. Saya? Iya, cobain. Ya. Gak apa-apa nih? Iya, gak apa-apa. Udah cobain. Mas, jangan berdiri di sini dong. Ini kan buat tempat lewat.